back to my channel. Siapa yang baru dengan channel ni, hi, my name is Ina. As you guys can see dekat tajuk kita hari ni, Ina akan buat korang jalan-jalan dekat Daichi. Ina nak cari barang-barang untuk anak Ina. Tapi Ina nak survey dulu, sebab kita orang tengah nak survey apa bentangnya, stroller anak dengan kasit anak, nak tengok mana sesuai untuk Eric. But kita orang nak survey dulu. And Ina dengar Daichi ni adalah pengeluar barang-barang baby yang sangat-sangat famous di kalangan artis-artis gitu. So Ina nak merasa macam orang have fun. Ina pergi dengan husband Ina hari ni, and Ina nak tengok macam mana harga dia, macam mana kualiti dia and everything. And hari tu Ina masalah dia buat, tapi dia buat yang dekat Ikano. Dan Ina dapat tahu yang kat sini pun ada, iaitu dekat Cita Mall, sangat-sangat dekat dengan rumah Ina. So Ina ambil keputusan untuk pergi kat sini je, sebab yelah, kat Cita Mall memang tak ramai sangat orang and dekat sangat. Dan tanpa membuang masa, jom kita pergi and tengok apa ada kat sana. Haa, jom. Sampai, so ini adalah Cita Mall. Ini adalah Cita Mall, dia dekat arah Damansara kalau korang tak tahu. And yep. So jom kita naik. Ina pun tak tahu kat mana. So before that, Ina akan beli tilas dulu. Ina tak tahu tilas kat mana. Kat sana kot. Ina akan beli tilas dulu. Then baru Ina naik atas. Dah lama sangat tak minum tilas. So excited sangat. And yep, jom kita pergi beli tilas. And then kita naik ke Happy Kiddo. Okay. Suka sangat korang kasut ni. Suka sangat. So dah nampak dah tu tilas. Tak sabarnya. Haa, tu dia. Korang kat sini ada jual ke? Kalau jual nak jugalah. Nak beli dua. Nak try dengan Iris. Ada jual apa? Nak beli, nak beli. Nak beli dua. Oh, plastik yang pegang tu tak ada. Oh. Nak dua, nak lagi satu boleh plastik. So tu dia korang, Ina datang kat sini sebab kat sini tak ada orang. Nampak? And tempat ni dekat dengan rumah and banyak parking. Ha, nampak tu? Okay. Daichi ni dia dalam Happy Kiddo lah. So yang ni barang-barang dia. Korang tengok. Dengar clear tak suara Ina sebab Ina pakai mask. And ya Allah, cantiknya. Okay, sekarang ni Ina dah sampai dekat tempat Daichi. Kalau korang nampak, semua barang-barang dia dekat sini. And then Daichi ni adalah actually nombor satu daripada Korea tau. Dia punya kan. Yeah. So kat sini kita ada Kak Lin. Dia yang akan assist Ina hari ni sebab Ina tak ada any info ataupun any idea tentang Daichi punya produk. Maksudnya sebab diorang advance kan daripada normal stroller yang kita biasa pakai, normal kasih yang selalu kita pakai. So Ina nak tahu apa beza Daichi ni dengan produk-produk yang lain kat luar sana. Wah, ni stroller dia korang. Okay, Ina tukar kamera dulu. Ina tunjuk ke arah depan. Okay, kat sini kita ada stroller daripada Daichi. So yang ni kan, dia nama dia Ellie. Ha, nampak tu. Eh, mana nama dia? Okay. So ni nama dia Ellie. Kat dalam ni kan korang, dia ada macam-macam tau. Dia ada bagi tahu semua benda. Ha, nampak tu. Ha, ni macam-macam ada kat sini. Okay. Actually dah tunjuk semua benda dah, tapi Ina nak Kak Lin nak explain supaya lagi senang Ina faham. Okay. Okay. So so ni untuk newborn lah. Boleh lah bang, kalau nak letak baby kan senang. So dia boleh facing kita. Kalau untuk newborn dia boleh facing. Lembutnya korang. Maksudnya boleh tukar. Maksudnya korang boleh tukar korang. Boleh bawa ke depan. Ni boleh kita pusing. Oh, seat. Okay. So tanggal kat sini lah. Oh, so dia ada kat sini. So boleh buka. Ah, macam tu nampak. And kebanyakannya orang memang nak tengok baby kan. So korang kalau Ina bawa kan,
ni berangan lah kan. Terletaklah Eric kat situ. Dah. Macam tu. So lembut sangat korang. Dia punya material ni. Padding dia. Oh ni padding biasalah. So dia ada dua double layer korang. Double layer ya. Macam nampak? Double sided. Dia ada dua sided. Korang. So, suspension dia ada six suspension. So dia ada ball bearing system. Ball bearing system ni dekat dia punya tayar lah kan? Tayar, yeah. Supaya lagi smooth dia gitu. So senanglah korang kalau tolak dia smooth je, tak adalah tersekat-sekat kan. Basket dia pun besar, boleh sampai 5 kilo boleh letak barang. Ni lah. Korang nampak tak basket kat bawah ni? Kami ibu-ibu kan, biasa kalau kita bawa beg banyak-banyak, so tak payah. Kali ni kita campak je semua kat sini korang. Letak je semua kat sini, senang. So dia ada 4 color korang. 4 color, kalau frame dia black, tadi dia ada 4 color ni. Kalau chrome tu dia cuma black and grey je. Okay, so dia ada dua jenis korang. Ina memang cari stroller, so Ina tanya banyak pasal stroller dulu. So kalau korang tengok kat sini kan, okay, kat sini. Okay, dia orang tak ada sampel tau dekat kedai, so yang ada kat sini je. So yang ni adalah chrome punya. Cantik korang, tengok tu. Tengok tu. Korang nak tahu harga, tunggu dulu. Tunggu dulu, kita tanya dulu. Lepas tu kita tanya harga. Jangan tersedak pula. Nak tanya pula pasal dia punya kasih. Ya Allah, tengok ni korang. Melampau. Ya Allah, tengok ni, tengok ni. Ni kalau Ina duduk pun tidur ni. Sangat-sangat ni. Korang tengok eh. Dia punya sangat-sangat soft. And then sudut kulit. And dia punya material tadi apa ya? Dia punya material dia organic. Sampai 7 tahun korang boleh duduk sini. So kalau 7 tahun macam mana nak tinggikan ni? Okay, nak tinggikan dia. So kalau nak 7 tahun dia boleh tinggikan ni tau. So korang tengok eh macam mana Kak Lin tinggikan. Okay, tarik ni. Okay, kita yang ni dah lepas dah besar. Kalau baby dah okay, kepala dia dah ni kan. Dah telur. Okay, ni keluarkan. Boleh cabut lah. So dia boleh cabut one side one side lah. Kata let's say kata saya nak pakai padding ni, cabut ni saja. Boleh. Macam tu. Kurang. Nak cabut pun senang. Tengok yang ni pun boleh. Boleh. Kurang. Ni kan kalau letak dalam kereta Ina kan, daripada kereta kecil nampak besar. Belah. Ni bawah recline dia tadi. Tak tahu bunyi kan recline kan. Okay. Ni recline kalau kurang untuk ni buang lah. Nampak tu? Ina tak tahu. Nampak boleh baring lagi. Ini yang warna brown, yang ni warna grey. This one no, this one coming soon yang new one. Okay, yang ni yang new one yang coming soon korang. Premium black. So antibacterial. So sangat sesuai lah untuk yang sekarang ni korang. COVID punya zaman ni kan. So ni antibacterial lah, so korang tak payahlah nak risau sangat. So dia apa? Dia menjaga anak kita daripada serangan COVID. InsyaAllah. Kita cuba. Kita cuba menghindar. Kalau nak jadi tu tak tahu. Bila kita dah cuba sedaya upaya kan. Kasih ni dia ada dua type tau. Satu yang pakai seat belt. Maksudnya kena guna seat belt lah. Nak bagi dia pegang kat kereta. And then lagi satu apa dia? Kita pakai ISO fix. Ni maksudnya dia pegang. So this one dia just clip on saja kat atas kat kita punya kereta. Sini lagi senang. Letak atau kita clip dekat kereta kita, dia akan ada tulisan kecil kat belakang tu, dia ISO fix. Berminat bang? Berminat? Berminat? Senanglah kan? Just clap. Macam dia tak payah nak tarik-tarik bagai. Tapi bendanya samalah. Lain design eh? Tak, jadi yang ini yang kain yang tak, yang bukan organik. So yang ni normal. Kurang. Tadi lain kan? Tadi ya okey, yang tu organik. So yang ni bukan organik. Ni macam kasih biasa. Melampau. So hari ni dah dapat tahu satu info baru yang jika anda ada duit lebih, anda boleh dapat ISOFIX. Okay, so kita pergi ke benda last kali, iaitu baby carrier. Sesuai untuk newborn. Newborn sesuai ke? Actually kalau dari newborn, sebelum letak baby kat sini, dia akan jadi flat kat sini. Kalau newborn, dia macam kita peluk lah baby tu. So kalau newborn, korang nampak tak kat tepi dia? So dia actually macam kita peluk je baby tu. Dia bukan baby tu duduk actually. Korang nampak tak dia ada slanted kat sini? Nampak tu.
So kalau yang untuk guna benda tu? Itu dari 6 bulan. Dari 6 bulan. So lepas 6 bulan kan korang? So lepas 6 bulan kita boleh guna benda ni. So yang this one dia boleh buka. Buka zip dia kat sini. Oh dia boleh tukar. So tukar pergi kat situ. Haa korang. So this one boleh keep first kan? Pakai yang tu. Tanya-tanya-tanya sekali tak beli. Haa. Minta maaf kali. Actually macam jaket punya zip. Ini yang double safe lah. So kalau let's say zip tu terbuka, so korang dia ada lagi clip. Satu lagi clip. Ada clip kat situ. Ha, korang. Jadi dia cover macam ni kan. So katalah panas lah weather kita kat luar. So kita just buka ni. So kita boleh buka ni. Ha, nyaman sikit lah kat situ. Ha, so baby dapat pengudaraan yang elok lah di situ. Okay. Dah. Okay. So sekarang ni kita nak tanya yang paling last sekali lah. Harga. Okay. Okay untuk baby untuk baby carrier ni dulu. RM759. Pergi ke kasit pula. Okay. Kalau yang Nur Asafiq ada dengan Asafiq sekali. RM1,899. Organik RM1,999. Pun yang tak ada yang sedap punya. RM1,399. Yang tu dah bagi tahu tadi kan. Okey, yang paling last sekali yang Ina nak sangat ni. Cik, yang ni yang takut sebenarnya. Ada stroller. Stroller korang. Ya. Okey, stroller Kak Lin. Berapa harga stroller? Harga dia RM1,999. RM2,000 lah nak cakap. Pandai kan? So harga dia RM1,999 korang dah boleh dapat benda ni. Ina tahu kan banyak artis guna. So yang tu je yang daripada Daichi. Ada lagi produk lain tak selain tiga barang ni? Itu je. Okay, Daichi dorang fokuskan kepada tiga barang ni, iaitu stroller, kasit dengan baby carrier. Kalau korang nak pergi, korang boleh datang dekat Happy Kiddo, ada kat Cinta Mall. Dan Ina tahu dua tempat je. Ina akan letak kat bawah kalau Ina tahu tempat lain. Ina tahu dekat Cinta Mall dengan apa lagi satu dekat Dekom, Ikano. Yang Ina pergi kali ni adalah dekat Cinta Mall. Okay. Berangan tak salah korang. Dia punya benda ni. Tengok. Lembut. Nampak tak? So sangat-sangat selesa actually. Tadi tak pakai. So lepas pakai baru tahu. Apa? Boleh tak bang? Ha? Boleh tak bang? Boleh. Tak nak balik bang. Satu je. Tengok. Okay. Lain kali lah. Satu je bukan dua pun. Dah benda tu pun satu je ada. Tak boleh kan ni? Tak boleh. Saya datang sini buat apa? Tengok-tengok je. Tengok-tengok je nampak. Banyak lagi ni. Dia dah balik korang. Ina bawa balik juga satu. Mana tahu dia bertukar fikiran kan. So Ina nak balik dah. Settle lah kita punya jalan-jalan hari ni. Dia kata jalan-jalan sebab apa? Sebab Edi tak beli. Okay. So thank you semua sebab tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak datang, korang datang kat sini ataupun dekat Ikano. Dia ada kat Ikano dengan sini. Okay. And korang cari Happy Kiddo. Dia dalam Happy Kiddo. Okay. Dia bukan Daichi tau. Dia dalam Happy Kiddo. Korang tengok ni. Mana? Nampak? So dia dalam Happy Kiddo. And dekat dalam sana. And yeah, cari dorang punya sales assistant and dorang akan assist korang untuk tanya apa-apa yang korang nak tahu. Okay, so thank you so much and are you guys juga segment this video. Jangan lupa pakai mask, jangan lupa sanitize and kalau boleh stay at home. Okay, bye.